Saya pelit, bukannya saya mau marah, tapi maaf, kapan radio Ili yang kemarin Pak Oneng pinjam mau dibalikin? Entar dulu deh, acaranya aja baru mau mulai. Pinjam aja sebentar, ntar pasti saya balikin. Maaf, emang buat apaan Pak Oneng? Ini udah mau mulai nih. Nih, di sini deh, dengerinnya sendiri langsung. Ini pegang. Nah, kita tidak pernah tahu kapan keajaiban itu datang. Seperti radio Anda ini yang mulai hari ini mempunyai seorang reporter lalu lintas baru. Silakan laporannya. Ya, saya ingin melaporkan di sini lalu lintas lancar. Lampu lalu lintas sedang menyala merah. Ya, sekarang udah hijau kok. Sampaikan yang jelas tepatnya di mana? Ya, Mbak Putri. Ya, saya ingin melaporkan posisi saya sekarang berada di bawah lampu merah. Tepatnya di samping warung sate Madura. Ya. Mencuri dekat warung sate. Ini kali. Bang, pegang penting enggak, Bang? Bang, ini Oneng, Bang. Bang, di sini juga ada Pomina. Bang, pulang jangan lupa bawain Oneng oleh-oleh sate ya. Awas tuh kalau enggak. Saya melihat antrian kendaraan cukup panjang dan teratur. Sampai saat ini masih terkendali. Berarti jalanan macet ya, Bang? Oke, ke arah Sudirman atau Cawang? Oh, bukan, jalan ke arah warung sate. Halo? Maaf, Pak Oneng, radionya nggak salah, jangan dipukulin. Megangnya nih yang bener dong. Bang, suara abang hilang. Halo, maaf pendengar, hubungan dengan reporter baru terpaksa kami putus karena ada kesalahan informasi. Assalamualaikum. Salam. Maaf Bang Ucup, Bang Juri masuk radio. Yah, mana mungkin sih Pomina. Mana bisa tukang bajaj masuk radio. Ya enggak aja ngimpi nih Pomina. Maaf Bang Ucup, tapi tadi saya dengar sendiri. Maaf, emang benar Bang Juri tadi ngomong di radio ngelaporin jalan raya sekaligus melaporin antrian di tukang sate. Ya udah diam, nyanya dia ngomong. Nih, kalau enggak percaya dengerin sendiri nih. Ya mau kok. Mbak Juri. Iya, sekarang situasinya gimana? Situasinya enak. Enak. Cuman agak gosong dikit nih. Bang, 5 tusuk lagi, Bang. Ucup. 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 Kabur kemana lu? Eh, Cop, sini. Gue ada perlu sama lo. Maaf nih, Pak Haji. Bulan ini bayar kontrakannya utang dulu ya. Gue bukannya mau lagi kontrakan. Gue mau minta tolong sama lo. Tolong apaan, Pak Haji? Ini, Cop, minta tolong ya. Tolong kirim surat undangan sunatan ponakan gue ya. Semuanya 50 undangan. Udah komplit sama perangkonya. Lo tinggal bawa doang ke kantor pos. Nih. Gua kasih uang transportnya ya 20 ribu ya. Tapi ingat,
Harus dikirim sekarang, jangan sampai telat. Kenapa nyuruh saya sih? Kan ada si Said. Gua gak enak minta tolong sama si Said. Kenapa? Emang apa bedanya saya sama Said? Bedanya, si Said udah bayar kontrakan. Kalau lu belum. Berisik amat, ada apa sih? Mak telat, Bang Juri baru aja selesai ngomong. Gua bosen dengerin suaranya si buntelan kentut tiap hari. Bagus, kayak kaleng rombeng aja mau jadi penyiar. Radionya kecilin, matiin radionya. Nih, gua mau nonton TV. Sehat Anda. Pagi ini akan saya awali dengan satu cerita yang sangat menyentuh. Matiin radionya. Dan akan kami beri hadiah sebesar 1 juta rupiah bagi. Eh, kenapa lu matiin radionya? Matiin. Lu dengerin suara Bang Juri. Yang hadiah 1 juta tadi di mana? Yang sini. Tuh, Mak, coba bayangin, Mak. Dia kan tinggal sendiri. Aja lakinya yang pertama kecebur kali. Terus lakinya yang kedua mati di rel kereta api. Terus abis itu dia kawin lagi, dia jadi TKW. Lakinya yang ketiga juga mati gara-gara kena kompor meledak. Hanya Mak, ntar Mak kagak usah masak deh Mak ya. Ntar Mak kena kompor meledak, udah oneng aja yang masak. Jadi para pendengar, jangan lupa kirim cerita nyata kehidupan Anda ke Suara Hati 109,3 FM atau kirim ke alamat kami atau ke nomor telepon kami. Kenapa lu jadi nangis? Itu ibu sekarang lagi girang tau gak? Dapat hadiah 1 juta, menang. Kan ceritanya sedih, kok girang? Itu cerita ngibul, Once. Gua tahu deh, maunya tuh ibu apa? Mau nelpon siapa, Bang? Bentar, Bu. Ini juga tugas saya nih, Bu. Kenapa malah berhenti? Ya, mohon maaf para pendengar Suara Hati. Tampaknya ada sesuatu yang harus dilaporkan oleh... Halo, Mbak Putri. Ya, silakan Bang Juri. Saya ingin melaporkan kemacetan lalu lintas di... Kemacetan. Kemacetannya ada di jalan mana, Bang Juri? Bisa dilaporkan? Iya, Mbak Putri. Kayaknya banyak supir yang marah-marah nih. Kenapa? Sebentar, Mbak. Kemacetan sampai terlihat, kenapa bisa dilaporkan? Kenapa mereka sampai terlihat marah-marah? Pak, ada apa sih? Woi, bego lo. Ini jalan satu arah. Lo yang bikin macet. Waduh. Bentar, Pak. Tuh kan, Bang Juri hebat kan, Mil? Pokoknya Bang Juri yang bikin macet, Pak. Ih, lu sembarangan lu. Mana bisa Bang Juri bikin macet? Orang dia petugas. Ya sudah. Ya siapa nama dikit? Mak. Udah lama, Mil? Baru, Mak. HP-nya baru ya? Iya, Mak. Tapi jangan dipakai ya, Mak. Lu curiga amat sih sama gue. Emang gue mau telepon sama siapa? Dengar, Mak. Siarannya apa nih? Curhat Anda bagian kedua, Mak. Kencengin, Bo. Iya. Assalamualaikum. Salam.
Iya, satu penelpon lagi sudah masuk. Halo. Iya, halo, dengan siapa ini? Saya seorang ibu rumah tangga yang menderita tekanan batin. Saya tidak tahu lagi sampai berapa lama harus seperti ini. Kok suaranya kayak suara emak kok? Diam lu, ngaco. Gimana suara emak? Emak ada di kamar, no. Ini kan suaranya di radio. Oh, ngajak Mila jalan. Mana saya sampai kurus kering karena harus membanting tulang untuk menghidupi anak dan mantu saya. Apa anak dan mantu ibu itu tidak bekerja? Emang Bang Ucup punya duit? Ada nih, 20 ribu. Ya, tapi Mila lagi dengerin nih, ceritanya seru. Mau Ucup, mah. Mereka bisanya hanya numpang makan doang. Apa boleh buat? Barangkali sudah nasib saya, Putri. Tiap hari saya dihina mereka. Mak! Ya, Bang, kalau cuma segitu mah mending Bang Ucup beliin Mila burger aja ya. Ya udah deh. Mila lagi malas jalan nih. Ya, kalau emang itu maunya Mila, Bang Ucup usahain deh. Kasian ya, Pak. Iya. Mak, cepet, Mak, ceritanya seru, Mak. Gimana, ibu masih sanggup lagi ceritanya, Bu? Kalau saya sudah tidak dihidupkan lagi, saya dikunci di dalam kamar seharian. Cuma dikasih makan roti tawar sama air putih. Ma, keluar, Ma. Dengerin nih, Ma, ceritanya seru. Sebentar ya, Putri. Di pintu ada orang. Saya harus merangkak dulu ke pintunya. Diam lu, gue lagi ada urusan penting. Mama, mata dulu, Ma. Ini ceritanya bagus, Ma. Sedih banget deh. Aduh, gue lagi sibuk nih. Ini urusan duit 1 juta. Saya baru saja dipukul sama anak saya. Ini tangan saya juga dipelintir sama suaminya. Saya sudah gak kuat, Putri. Baik, Bu. Ibu tambahkan hati ya, Bu, ya. Baiklah, buat pendengar sekalian, jika Anda tersentuh untuk membantu ibu kita ini, silakan hubungi kami ke Suara Hati 109,3 FM. Bang, kita jalan aja deh, yuk, Bang. Ayo, ayo. Loh, HP Mila mana? Lah, di situ. Lihat-lihat, saku lu, lihat. Nih, HP lu kagak ada istimewanya. Kalau nggak ada istimewanya kok, pulsanya habis. Maaf, Mak, bukannya saya nggak mau cerita, bukan juga saya nggak mau jawab, tapi kok tumben Mak nanya-nanya soal suami saya? Ya, Mina, kita kan bertetangga. Gue cuma pengen kita berbagi cerita aja. Supaya kita lebih akrab, lebih bersahabat. Maaf, Mak mau tahu apa lagi? Terus laki lu matinya ngedadak ya? Maaf, Mak, betul. Waktu itu emang dia gak ngasih tahu dulu. Tiba-tiba aja. Jadi lu sedih dong? Maaf, Mak. Emang saya sedih, maaf, apalagi karena sekarang saya ditanya-tanya, saya jadi sedih lagi.
Yaudah, maaf ya. Kalau pertanyaan gue bikin lu jadi sedih, ya. Yeah. Maaf, Mak. Enggak apa-apa. Tapi maaf, saya mau pulang dulu, Mak. Neng! Neng! Ya, Mak. Lu udah dengar tadi ceritanya si Minah? Iya, dengar. Terus, lu udah catet? Tadinya mau Oneng catet, Mak. Tapi terus, Oneng kan... Ya, mana? Masuk kok gak dicatetannya? Iya, kan Oneng udah bilang, tadinya Oneng mau nyatet. Cuma Oneng kagak bisa kalau dengerin ceritanya Pominah sambil bareng nyatet. Aku sedih. Oh, jadi sekarang baru mau lu catet? Iya. Tapi Oneng... sekarang udah lupa semuanya. Neng, gimana gua mau dapat cerita yang menyentuh? Mesti. Gini aja deh. Sekarang ya, gua yang nyatet di dapur, lu yang nanya-nanya ya. Nanya sama siapa? Mak, aku mau. Dun, lu ngobrolnya sama Anang aja dulu ya. Gua mau ke dapur, ya. Apa kabar, Po Hindun? Apa kabar juga, Po Oneng? Po Hindun baik kan? Nggak sedih kan? Enggak, aku juga baik-baik aja kok. Pak Yanto sehat, Po? Mas Yanto sehat. Gak ada rencana mati mendadak? Pok, kenapa Pok Minah pulang nangis-nangis? Itu aku juga gak tahu. Tapi kata Pok Oneng, emak lagi cari cerita sedih buat acara di radio. Kalau gitu, cerita hidup lu aja, Cuk. Kan udah cukup menyedihkan tuh. Iya, Bang. Lumayan, hadiahnya bisa buat pelak Mila. Gak cuma burger. Cuk, undangannya udah dikirim kan? Tanya kan masih ada di tangannya tukang pos, ya kan, Mil? Bener, Cuk. Udah apa belum? Udah, Pak Haji, udah. Bagus, Cuk. Soalnya, kalau lu sampai lupa, gue terpaksa ngusir lu dari kontrakan. Mak, mau kemana, Mak? Ke kantor pos, mau masukin surat. Tadi kan suratnya masih ada di dalam. Lo Cuk, bangunin gue lo. Maksudnya tuh surat lama lo, Pak Haji. Masa sih saya berani ngebohongin Pak Haji? Pok, boleh lihat surat undangan gak? Anu, surat undangan. Ribet banget surat undangan aja. Kalau saya gak bisa ngantar surat undangan ini, saya bakalan diusir sama Haji Nasir. Stop, dulu. Saya diusir sama Haji Nasir. Terus bang. Kenapa sih? Ya, tata. Kenapa? Ujungnya apa kenapa? Nulisnya kenapa? Tapi dibacanya kenapa? Ini pada ngeri cerita saya apa enggak sih? Nanyanya lama banget. Mau terusin, rame cerita lu. Kok emak tega-teganya ngambil perangkonya sih? Mil, ini cerita bagus, Mil. Emak pasti bakalan seneng. Lu kenapa nangis, Cuk? Aneh kagak punya duit, Cuk.
Apalagi duit 50 ribu buat beli perangko. Ya, tolongin gue deh, It. Lu mau gue diusir? Kalau gitu, mendingan nanti berangkat sekarang aja, Cuk. Berangkat kemana? Inti berangkat ke Depok, terus ke Tanah Abang, terus ke Manggarai. Ya, gue mau naik apaan? Ongkos aja gue gak punya, mau naik onta. Ya jalan, naik onta juga pakai ongkos, Cuk. Inti kalau jalan kaki dari sekarang, paling-paling subuh juga udah balik. Mai, Semai. Bang, Semai. Bang, kasih aku sepiring ya. Aku tungguin di dalam. Ya? Ya. Wah. Kena deh tuh tukang somai sama Pak Indun. Bisa-bisa satu minggu baru bisa keluar dari rumahnya Pak Indun. Tolong! Tolong! Baru nyitipin parenya doang. Pan, Pan. Iya, Bang. Iya. Mat, reporter kita sudah datang. Iya. Halo? Iya, Mamat di sini. Mamat mau melaporkan keadaan lancar dan terkendali. Posisi Mamat sekarang ada lagi jongkok di WC umum. cocok juga lo, Mat. Ah, lu berdua sirik. Enggak boleh ngeliat teman maju. Hah? Bener. Pertama ketemu ngeliat abang udah maju. Iya, perutnya. Terserah lu mau ngomong apa kek, yang penting sekarang gua udah jadi reporter radio. Yem, mau enggak diwawancara di radio? Enggak. Bang, pinjam HP-nya dong, Bang. Ini HP inventaris kantor. Emangnya lu punya teman yang buat pakai HP? Ya, sebentar doang, Bang. Ah, macem-macem sih lo. Ayo, Bang. Nih. Hmm. Lu mau telepon siapa sih? Iseng-iseng aja, Bang. Halo. Halo, sayang. Ini Mamat. Kenalan yuk. Nih, Bang. Gila juga lo, kita pun cewek juga. Halo? Siapa, Mat? Suaranya si Merdo. Kalau dia mau ketemuan, Mamat sih mau-mau aja. Jangan sembarangan lo. Ini bukan mainan. Ini pasti buat gue, bukan buat lo. Iya, halo? Jangan sembarangan ya. Waduh. Beraninya gangguin cewek orang. Iya, Bang. Assalamualaikum, Pak Minah. Waalaikumsalam. Ditungguin tuh di rumah Pak Oneng. Semuanya udah pada ngumpul, cepetan. Maaf, Bang Ucup. Bukannya saya gak suka ngumpul sama tetangga. Bukan juga saya sombong. Tapi maaf, kenapa rapat warga siang-siang begini? Bukannya rapat warga, tapi ngedengerin Bang Juri siaran di radio. Bukannya saya gak senang Bang Juri jadi reporter, tapi maaf, saya cuma gak tega melihat radio Ili dipukul-pukul sama Po Oneng. Udah, angkat aja ya, Mat, buruan. Halo? Ya. Bukan, bukan. Saya temennya. Bawa. Situ siapa? Suara cewek. Ya, ya.
Oh, Mbak Putri. Oh, iya. Boleh dong kita kenalan juga? Iya. Nama saya Bawon. Di samping saya, Mamat. Iya. Sampingnya lagi ada Teko. Oh, iya. Nunggu di warungnya si Iyam. Iya, saya Mamat. Putri ya, setelah ngumpul sama kita di sini, ya? Bang, Mas, buruan, ada telepon dari Putri. Cepetan. Ya, tapi udah dimatiin, Bang. Ngomong dong, lo. Putri. Mbak Putri, ya? Iya. Tadi nelfon ya? Teman saya. Biasa tikus dapur, Pak De. Kenapa? Oh, jadi banyak orang yang mau tahu tentang saya. Waduh. Tuh kan, buat gue, bukan buat lo. Ya. Oh iya, tadinya sih supir juga. Jadi supir box, terus jadi supir pribadi, sekarang jadi supir bajaj gitu. Iya. Ya udah punya bini. Jadi saya cantik. Iya, orangnya baik lagi. Tuh kan. Aneh dibilang cantik. Enak ya Bang ya, punya istri cantik. Iya Mbak, cuman sayang Mbak, bini saya sedikit oon. Iya, saya yang paling umur tua saya. Iya. Iya, umur tua saya. Apa sih Mbak? Gatel banget sih. Iya Mbak, ya ibarat saya ini di, yes. Ya kayak umpan lah, kayak umpan di kandang buaya. Saya tahu. Mertua saya orangnya kejam. Kayak Westerling. Kayak kompeni. Mas, sabar, Mas. Jangan, Mas. Cuma satu-satunya. Kentut, Westerling. Kentut, kentut, lu. Heran lu, norak lu, ah. Kalau gue lagi nelpon jadi ganggu begitu, kenapa? Bukan begitu, Jur. Dia cuma mau ngasih tahu. Ya tapi caranya jangan begitu. Terpaksa Bang. Suara abang itu disiarin di radio. Nah, yang bener lah. Neng, bukain Neng. Neng, kok dikunci sih? Bawa barang-barang semua. Yuri gak sengaja, Mak. Ngapain lu pulang kesini? Kandang buaya di Ragunan. Neng, tolongin gue dong. Gue capek nih. Abang kata emak gak boleh tidur sama anak buaya. Mau pergi kemana bang?
gue diusir. Gak boleh masuk sama emak. Lagian si abang, aib keluarga diomongin di radio. Ya tapi kan kenyataan, Cuk. Terus abang mau tidur di mana? Dasar tukang bajai, tidur aja kenal potnya nggak ditinggalin. Neng, dengerin dulu dong penjelasan gue. Abang nih gak ngerti, Omi takut sama emak. Jangan dengerin dia. Ayo cepetan. Neng. Maafin gue, Neng. Oneng bisa maafin lu, tapi gue kagak bisa maafin lu. Permisi. Iya, Bu. Maaf, bukannya saya gak sopan, bukannya saya mau ganggu Mbak lagi kerja, tapi maaf, apa benar sini radio Suara Hati? Oh, benar, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Maaf, bukannya saya gak percaya sama tukang pos, bukannya saya malas ke kantor pos, tapi maaf, biar cepat, mendingan suratnya saya antar sendiri. Maaf, ada apa ya, Bu? Maaf, kata tetangga saya, Bu Eti, kalau saya kirim cerita sedih ke sini, bisa dapat hadiah banyak. Ibu Eti, tunggu sebentar ya, Bu, ya. Iya. Ini ada surat dari Ibu Eti. Apa Ibu Eti yang tetangganya ibu itu yang anaknya satu ya? Maaf, betul. Yang janda itu ya? Maaf, betul. Oh, itu Ibu Eti yang suaminya supir bis lalu meninggal karena serangan jantung kan? Maaf, bukannya saya mau ngaku suami orang, huh? Tapi kok itu mirip cerita saya. Iya, Bang Bajuri. Iya, tolong diulangi lagi, Bang, laporan yang terakhir tadi. Iya, laporan terakhir. Jalan di sini lancar, tidak ada gangguan sama sekali. Oke, posisi terakhir Abang di mana? Iya, dari selatan menuju utara. Iya, Bang Bajuri. Halo? Iya, Bang. Bisa teruskan apa yang terjadi sekarang? Iya, Mbak Putri. Iya, saya melihat tampak jalan-jalan lancar dan terkendali. Ngapain lu, Neng? Neng kangen, Mak, sama Bang Juri. Gua kagak mau kuping gua jadi budak lantaran denger suaranya dia. Salam.
Maaf, bukannya saya mau ngerusak keintiman emak sama Pak Oneng, bukan juga saya mau ngegosip, tapi maaf, saya mau numpang denger siaran curhat Anda. Belum terlambat kan? Pok, Oneng gak boleh dengerin radio Mama. Maaf, kalau begitu radionya saya ambil aja, biar saya dengerin di rumah. Iya Bang Bajuri, teruskan laporannya. Iya Mbak, saya melaporkan ada tabrakan nih, tabrakan. Ada korban? Iya tapi mau mati lagi, mau mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Ma, Ma, Bang Juri, Bang Juri, Ma. Abang, Abang. Bentar Mas ya, saya ganti baterai dulu. Oh, tolongin dulu tuh Bang. Iya iya iya. Kang Bajai, tolong ikut dong nih. Ada yang mau ke dulu lu. Aduh Bang, sakitnya Bang. Iya, halo Mbak, Mbak Putri. Iya, heeh. Ini aduh maaf banget ya, Pak. Iya, saya akan melaporkan terjadi tabrakan, Pak. Iya, Mbak. Antara tukang roti sama tukang jamu, Mbak. Gara-garanya ini, Mbak. Aduh, Mbak. Ntar dulu deh, Mbak. Ya, saya lagi stres nih, Mbak. Iya, Mbak. Soalnya semalam Mbak. Semalam saya lagi diusir, Mbak, sama mertua saya, sama bini saya. Saya nggak tahu Mbak gara-gara yang kenapa. Padahal saya sayang banget sama dia, iya. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya sayang banget, saya harus ngomong gimana sama dia. Kami ikut prihatin atas peristiwa yang menimpa Abang. Kami di sini semua berharap semoga mertua dan istri Bang Bajuri turut mendengarkan acara curhat ini. Tumbal! Neng, lu jadi orang keliwatan lah. Masa gue tidur di bawah sih, kan dingin nih. Purin. Nih Bang, kalau emak gara-gara abang kasih duit 1 juta hadiah curhat, emak pasti udah mau maafin abang. Kalau Oneng, jangan ngarep deh. Lu tega banget tuh ah. Kan gua udah minta maaf sama lu. Ya abis gara-gara abang juga. Gara-gara reporter radio gendut tuh, semua orang se-Jakarta jadi tahu kalau Oneng oon. Banget. Iya, halo. Iya, Mbak Putri, iya. Situasi madat. Macet dan ngadat. Lampu masih merah. Posisi agak miring nih. Iya. Saya di bawah, istri saya di atas. Apa, Mbak? Iya, sebentar. Mbak Putri mau ngomong nih sama lo. Halo Mbak. Iya Mbak, ini Oneng ya. Apa Mbak? Hah? Bentar ya. Oneng diundang ke radio, boleh ngomong di radio. Halo Mbak. Iya. Kata laki saya boleh, asal dia boleh pindah tidurnya ke atas. Selamat siang para pendengar Suara Hati. Kembali bersama saya Putri Romansa dalam acara Curhat Anda. Atas permintaan banyak pendengar, siang ini kita menghadirkan seorang bintang tamu, Mbak Oneng. Dia adalah seorang istri dari reporter kita juga, Abang Bajuri. Gimana Mbak Oneng, selamat datang. Iya. Tapi Oneng kagak nyangka kalau di dalam radio tuh dingin ya.
Iya Mbak Neng, gini loh Mbak Neng, banyak sekali pendengar suara hati yang pengen curhat dengan Mbak Neng. Gimana Mbak Neng bisa cerita nggak tentang kehidupan Mbak Neng sehari-hari? Kalau saya sehari-harinya buka salon Mbak, kalau potong 3.500, tapi kalau lama keramas 5.000. Maksud saya, bagaimana hubungan antara Ibu Eti, Mbak Oneng, dan suami Mbak Oneng? Orang lain dengerin nggak? Loh iya dong, kita kan lagi on air di radio. Kita dengar semua ya? Iya, gimana? Mbak, Oneng lagi on air, Mbak, di radio.